Assalamualaikum semua. Okey, hari ni saya nak explain sikit okey apakah itu BTDC, right? Before top debt center yang macam kita selalu set pada CDI, macam kita selalu dengar lah, macam yang selalu cakap kan. 22 BTDC, 30 BTDC, okey set degree lah, set degree api, berapa degree? 30 degree, 38 degree. Okey, apa benda degree tu? Apa benda tu? Bila percikan api tu bermula? Okey. Dan macam mana macam semakin kecil nombor tu kat mana percikan api tu? So hari ni saya akan explain sikit, okay? Kat mana percikan api tu semasa enjin bergerak, okay? Supaya korang faham kat mana korang patut untuk set api tu, right? So tengok video tu. Kau belagak macam engkau tahu semua, padahal kau cintu kau selalu cinti sana. Tak pernah jam, tak pernah kemaru, kekup channel ambil saya. Apa itu BTDC? Alright, before top debt center. Alright, kalau kita nak tengok pada CDI, kadang-kadang masa kita dapat manual tu dia ada tulis, okay, CDI ni 28 degree, ada yang 33 degree, right? Ada yang 38, 37 degree pun ada. So, kat manakah percikan-percikan api ni? Nampak tak macam tu? Okay, kat manakah percikan-percikan api ni? Alright, kalau kita tengok pada piring degree wheel ataupun tak payah piring degree wheel lah, susah nampak. So, kalau kita nak jelaskan secara senang, alright, secara senang, okay, ini blok kita. Alright, contoh ini blok kita. Dan ini piston lah, satu lagi piston kat dalam. Alright, piston yang paling atas ini kita panggil TDC, maknanya top dead center, maknanya paling tinggi lah. Kalau kita naikkan piston ni paling atas, okay, ini panggil top dead center. Okay, percikan-percikan api ni datangnya sebelum piston sampai atas. Okay, boleh faham eh? Alright, contoh kat sekarang kat sini adalah 0 degree. Okay, piston yang atas ni sekali adalah 0 degree, maknanya paling atas lah. Bermakna semasa piston, alright, contoh ini blok, semasa piston baru mencapai, baru nak naik atas, contohnya berapa degree sebelum sampai 0 degree ni, contohnya 38 degree lah. Ha, okay, 38 degree, maknanya api kat sini, semasa piston kat sini baru naik atas ni, maknanya percikan api kat spark tu dia akan keluar. Okay, dia akan keluar pada 38 degree, kalau kita set pada 38 degree lah. Kalau 28 degree kat mana pula? Okay, kalau 28 degree dia semakin ke atas lah, bermakna semakin nak rapat ke kosong. Okey, daripada 38, 37, 36, 35, 20, 15, 10 sampai kosong. Maknanya semakin dekat dengan top, semakin dekat dengan TDC, bermakna semakin kecil nilai api. Alright, dan kena tahu eh, semakin besar nilai dia, semakin cepat api tu sambar. Bermakna piston belum sampai ni atas lagi, api dah sambar minyak dululah. Okey, api dah sambar semua bancuhan minyak, bancuhan minyak dengan udara, AF ratio. Okey, boleh faham eh? Boleh faham ya? Alright, senang saja. Bermakna lagi besar api, lagi cepat api itu pecik sebelum piston naik atas. Okey, contoh kalau 10 degree kita set, bermakna dah hampir-hampir piston nak sampai ke atas, dia peciklah. Alright. Semoga faham. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Okay, semoga bermanfaat pasal BTDC ni. Okay, sebelum ni kita tengok, selalu orang bercerita lah, kita dengar lah BTDC tu apa. Okay, before top dead center tu apa. Maknanya selepas kita tengok video tadi tu, mungkin kita dah tahu dah kat mana piston tu berada, kat mana kedudukan piston tu semasa percikan api berlaku. Bermakna kat 25 degree tu kat mana, 30 degree tu kat mana, 35 degree tu kat mana. Maknanya kita boleh tahu lah, kita belagak lah kat mana cepat dia. Maknanya lagi besar api, maknanya lagi cepat lah api tu pecik. Maknanya kalau 38 degree berbanding dengan 10 degree, bermakna 10 degree tu lebih lambat lah. Bermakna piston tu bawa nak sampai atas, barulah api tu pecik. Bermakna enjin tu lebih sejuk lah. Semakin lambat api tu pecik, maknanya enjin tu semakin sejuk. Bila api tu semakin cepat, maknanya piston tu baru je nak naik, dah pecik api, maknanya enjin tu lebih panas lah. Alright, kena faham bab tu lah.
Alright, jangan ambil bantai je 35 lah, 38 lah, 44 lah degree. Alright, yes, betulnya memang kena naik dyno. Tak boleh buat apa lah, saya pun kena naik dyno juga. Itulah mengikut kefahaman saya. Okay, kalau ada salah silap, minta maaf. Boleh tolong ajar ataupun boleh tulis komen di bawah. Kalau channel ni bagus, boleh jangan lupa tekan like. Alright, subscribe, like, komen dan bagi tahu kawan-kawan lah. Okay, video ni membantu korang untuk menambah ilmu. Alright, semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye.